wali kota konsen terus sampai harus kita tuntaskan atau selesaikan di kota ini agar masyarakat bisa sehat, bisa bekerja dengan baik tanpa terganggu dengan sampah. Pemerintah Kota Jayapura bersama beberapa paguyuban dan organisasi masyarakat serta pelajar di Kota Jayapura melakukan pembersihan sampah di Pasar Yotefa Adipura. Wakil Wali Kota Jayapura Rustam Sarung mengakui tidak mudah mengatasi sampah jika tanpa dukungan dan kesadaran warga kota itu sendiri. Wali Kota konsen terus sampai harus kita tuntaskan atau selesaikan di kota ini agar masyarakat bisa sehat, bisa bekerja dengan baik tanpa terganggu dengan sampah. Irfan Sandi, koordinator aksi gerakan pungut sampah, mengatakan sejumlah ormas dan paguyuban serta pelajar dilibatkan dalam kegiatan ini dengan berlokasi di Pasar Yotefa, Adipura. Paguyuban, komunitas serta ormas-ormas yang ada di Kota Jayapura. Kurang lebih yang hadir pada hari ini yang ikut sekitar 27 paguyuban, komunitas, ormas. Dan titik lokasi untuk grebek sampah kedua kami lokasikan dimulai dari belakang damkar sampai di jembatan otonom. Habis itu kami mutar masuk ke jalan besar kembali ke Gorwiguna. Aksi gerakan pungut sampah ini dalam rangka menyambut HUT Kota Jayapura ke-112 pada tanggal 7 Maret 2022 mendatang. Melalui respon Gubernur Kenlai melaporkan.